lagi di kabar Jember. Seperti kodratnya sebagai hewan bersayap, seekor burung mestinya bisa terbang sesuka hati. Inilah yang coba ditunjukkan sekelompok pecinta burung di Jember, yang justru melatih burung-burung kesayangannya untuk terbang, lalu membebas lepaskannya ke angkasa. Seperti apa aksi komunitas unik ini? Berikut liputannya. Tanpa sangkar ataupun tali pengikat, burung parkit yang biasanya lincah ini sebenarnya bisa saja sewaktu-waktu terbang. Namun hewan bersayap ini tampak begitu nyaman, bertengger di telapak tangan sang pemilik yang terus menyentuhnya. Burung ini memang sengaja dilatih sejak kecil agar patuh pada si pemilik. Dalam komunitas pecinta burung Free Fly Jember, ada puluhan ekor burung yang memiliki kemampuan serupa. Tak hanya bertengger bebas, burung-burung tersebut sudah biasa diterbangkan jauh ke angkasa, namun akan kembali lagi saat pemilik memanggilnya dengan suara peluit. Burung yang dilatih umumnya berjenis paruh bengkok seperti Nuri, Makau, dan Lovebird, serta jenis burung layang-layang. Artinya yakni memberi pakan burung dengan disuapi menggunakan semacam suntikan sejak usia kanakan. Selama disuapi, sesekali burung juga dilatih terbang. Adapun lama latihan tergantung dari posturnya. Jika kecil seperti jenis lovebird, latihan cukup butuh waktu 2 bulan. Namun untuk burung ukurannya lebih besar, butuh waktu lebih lama juga untuk melatihnya. Dari awalnya, burung itu waktu masih anakan, kan masih di lolo. Nah, burung di lolo itu dikasih sepet namanya, Pak. Sepetannya itu kayak, ada contohnya sepet itu. Nah, seperti ini. Jadi burungnya waktu masih kecil itu dilatih untuk makan di sini, sambil dipanggili namanya atau pakai peluit. Nanti kalau burung udah besar, burung bakal ngejar sepet ini. Dan kalau sudah usia cukup buat terbang, burung akan dilatih untuk bumerang. Bumerang itu seperti kayak, burung dilempar, lalu dipanggil untuk kembali, Pak. Setelah itu, burung itu diajarkan untuk free flight, ya seperti barusan itu. Pernah sampai hilang nggak? Pernah, Pak. Kalau hilang, itu sepertinya resiko untuk kita semua yang bermain free flight. Sepintas komunitas pecinta burung satu ini memang berbeda. Bukannya mengurung burung dan memaksanya berkicau, kepuasan anggota komunitas ini justru saat melihat burung kesayangannya bisa terbang bebas sebagaimana garis hidupnya. Dari Jember, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.